Tingaben, kemudian ke Sangkuriasa, ke Kangsena dengan Pak Sab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di Goes hari Sabtu. Kita akan menuju ke Candi Ngawen di daerah Muntilan ini guys. Apakah sudah siap? Insya Allah. Alhamdulillah sudah sampai di Dusun Kelangkapan ini guys. Ini matahari sudah terbit menyambut kita. Oke, tetap semangat ya guys. Alhamdulillah guys, sudah sampai di utara selatan Mataram ini guys. Ini guys. Ya, wajah-wajahnya nampak ceria ya. Oke. Oke. Lanjut. Tetap semangat ya guys untuk ikut gue hari ini ke Candi Ngawen, perempatan Seyegan ini ya. Kita gas tipis-tipis yuk. Kita lurus ini mau ke menuju Muntilan itu. Oke, lanjut. Ikuti terus kami ya, guys. Nah, ini ada Desa Margo Agung. Ini belok kiri ini, guys. Karena mau menuju ke Gendol. Nanti masih 2 personil yang akan gabung menunggu di dekat pom Gendol, yaitu Pak Ojit serta Pak Sam. Alhamdulillah guys, ini sudah sampai di pertigaan Ngino ini. Kita belok ke kanan, ayo. Dan di sebelah kanan saya itu Pak Irul ini ya. Ini setelah beberapa waktu tidak gabung, ini bergabung. Ternyata lagi isoman ya. Gimana? Pokoknya sudah semangat lagi ya. Harus semangat, sudah pulih alhamdulillah ini, karena memang lebih gini lagi. Ya lebih jauh lagi ya. Ternyata selama tidak ikut, teman-teman lebih ekstrim. Wah, lebih ekstrim ya? Tinggalan sepur ya? Enggak, ini karena ini Pak Khairul itu termasuk gueser yang lumayan tangguh loh guys ini, tapi ternyata kena sakit juga ya. Ya ini harus istirahat beberapa waktu dan sudah gabung untuk menuju ke Candi Ngawen ya. Itu termasuk situs dari Borobudur dan Candi Mendut. Ya, kurang lebih. Iya ini. Sepertinya tidak tahu karena nggak ikut bangun. Oh iya. Kita lihat nanti sejarahnya di sana ya. Oke, lanjut yuk. Dan ini Pak Santo serta Pak Yoto. Kemudian berikutnya Pak Kismadi sama Pak Widodo. Wah, gimana ini lewat jalur sadu? Pokoknya luar biasa. Paginya cerah, lewat alam yang masih sangat alami ya, alami sekali, natural sekali. Dan memang beginilah seharusnya quest itu ya, untuk mencari oksigen ya di usia-usia yang sudah 50 tahun ke atas ya, menyehatkan. Oke. Hati senang, hati bahagia itu bahagia. Kata ibu saya bisa memperpanjang umur. Iya, bahagia itu kalau kita dekat dengan Allah, insya Allah ya. Salah satunya itu dengan keluarga juga. Pokoknya semua baik ya Pak. Oke, ini kanan kiri kita itu pohon sonokeling yang lumayan apa? Jaraknya dekat-dekat ya Pak. Alhamdulillah sudah bergabung dengan kita ini Pak Sam sama Pak Ojit ini. Pak Ojit sudah bergabung di perempatan Tambak ya tadi. Tambak Rejo. Oke, sudah sampai di depan adalah pom bensin Gendol ya. Nah ini termasuk wilayah Sumberjo. Kalau tadi di Tambak Rejo Pak. Iya Tambak Rejo. Sekarang masuk Sumberjo Tempel ya. Nah ini Mbak Ojit ini luar biasa ini. Dari Moyudan sudah gabung sampai Gendol. Dan di sebelah kanan ini SMP Muhammadiyah 1 Tempel ini guys. Muhammadiyah? Iya. Oke lanjut yuk. Ini nggak ke kiri ya Pak? Pak lanjut sampai ke Tempel ya, Pasar Tempel. Ini Mboten lewatan loh. Berapa? Mboten ya Pak, langsung ya. Oke.
sangat goes ya guys. Alhamdulillah sudah sampai di perempatan Tempel ini guys. Kita langsung ke barat ini ya, menuju ke Gunung Pring nanti ya. Oke, tetap semangat ya guys. Iya. Alhamdulillah depan kita sudah sampai di jembatan Kerasa itu guys. Nah ini Pak Eca kostumnya Indonesia ini menyambut 76 tahun ya. Oke, pokoknya semangat terus ya. Nah ini sudah masuk di Jawa Tengah ya Pak? Iya Jawa Tengah. Oke, masuk di Mungkit ini guys. Ini namanya Tugu Ireng ya. Ini guys. Ini rest area Tugu Ireng, kuliner dan kerajinan ini guys. Masjid As-Salam. Nah ini Masjid As-Salamnya berdiri gagah. Oke, di depan adalah pertigaan atau perempatan itu ya guys. Oke guys, sampai di Jumoyo ya. Lurus. Iya. Ini kalau ke kanan ke Serumbung atau ke Ketep itu ya. Oh, ke Ketep itu. Oke. Nah ini lanjut. Nah, sampai perempatan ke makam Gunung Pring ini, guys. Nah, ayo kita ke wilayah selatan ya. Ini, guys, sudah sampai di Candi Ngawen sebelah kiri kita ini, guys. Oh, itu loh. Oke. Okay. Kita lihat dulu Candi Ngawen tutup sementara, tapi kita bisa lihat-lihat dari luar ini guys. Nah ini termasuk cagar budaya Candi Ngawen di seputaran Dusun Ngawen ini guys. Nah ini karena di depan adalah kantor desa Ngawen. Ini lo guys. Sampai di daerah mana ini ya guys? Ini pokoknya Muntilan ke selatan itu. Ya. Bentar lagi di depan itu masuk Samudra Raksa nampaknya itu ya. Sudah mau nyampe. Lepas tangan ini, lepas stang, luar biasa. Tampil ini nanti ya Pak. Oke. Masih lepas stang juga. Untuk istirahat. Ya, istirahat.
madu. Wah, ini Pak San juga nggak kalah lepas tangan juga. Berikutnya ini Pak Khairul juga ini, guys. Depan sudah sampai kawasan Samudra Raksa. Kalau ke kiri, ini guys, di Samudra Raksa kiri jalan itu, nah itu loh guys, gerbang Samudra Raksa, penghubung antara Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta ya. Oke, ini belum dibuka, jadi tetap ini sebagai simbol dari selamat datang di kawasan Borobudur ini ya, masih di Jawa Tengah. Ini sebagai simbol dari gerbang menuju Yogyakarta dan perbatasan Jawa Tengah ini, guys. Dilarang menginjak tanaman melati telekomo sementara. Alhamdulillah dari Samudra Raksa, awas Pak. Ini pertigaan pasar luar ini ya. Kita belok ke kiri sini, guys. Ini kita mau menuju atau mampir di tempatnya Mbah Urip ya. Kalau gue ke sini mampirnya ke Mbah Urip ini, guys. Ayo kita ikuti yuk pelan-pelan. Alhamdulillah sudah sampai di Mbah Ingkung Mbah Urip ini, guys. Nah ini pokoknya sudah disediakan oleh Mbah Urip itu. Kita lihat nah, ini kan Ingkung goreng Mbah Urip. Nah ini guys, situasinya di sini juga bisa untuk beristirahat sebentar sambil melihat ikan nila ini. Banyak banget ini, ribuan ini. Ben, Pak. Nah itu guys, suasana dari sebelah dalam bisa terlihat seperti ini. Nah, ini juga sudah siap ini, guys. Nah, ini tinggal menikmati yuk. Jangan lupa baca bismillah ya.